Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan seminar kesehatan reproduksi wanita. Seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT DWP Setjen DPD RI ke-4 yang diperingati setiap tanggal 26 Juli. Pada acara HUT DWP Setjen DPD RI tersebut, juga diberikan pemberian santunan dan bingkisan kepada anak-anak yatim piatu dari pegawai Setjen DPD RI. Selamat siang, saya Eni Ratnawati Lanyala Mumut Mataliti sebagai penasihat Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-4 kepada Dharma Wanita. Semoga ke depan semakin sukses, semakin berkah dan dapat bermanfaat di lingkungan keluarga sekitarnya. Kami berharap apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi karyawan serta semua masyarakat yang membantu kita, terus kemudian dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dan positif. Adi Nugroho, The News DPD RI, melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.